Oke, lanjut lagi ya. Oke, lanjut ke ICMP. Sudah. Oke, udah ini. Sudah terlihat kan ya, slide-nya? Cek-cek. Sudah pak. Oke. Oke, ICMP itu di uh, layar 3, pendamping dari IP. Kenapa perlu didampingi? Karena IP enggak reliable, can best effort nih. <coughs> jadi, ICMP untuk pesan error dan diagnostik lainnya nih. <coughs> Oke, jadi ICMP digunakan untuk berbagai operasi termasuk routing, diagnostik kayak ping dan untuk deteksi kesalahan error. Jadi misalnya ping kirim pesan icmp, kemudian eh, dari jaringan atau dari host mengembalikan eh, pesan balikannya. Contoh untuk routing untuk icmp redirect, jadi suatu router bisa eh, memberitahu pengirim bahwa ada rute yang lebih pendek. jadi pakai ICMP redirect. In misalnya nih nomor satu host A ngirim ke router yang ke internet, kemudian uh, router itu mengirimkan balasan ICMP redirect. Jadi kirim ke router satunya lagi. Nah, yang paling banyak dipakai untuk ping. Jadi dari pengirim mengirim echo request Kemudian, dari penerima mengirim balasan, "echo reply ini" untuk ping di "echo request", dan "echo reply". Kemudian, untuk error, eh, apa nih contohnya? Nih, oke, misalnya di suatu router dia nggak menemukan rute ke server maka router tersebut membalas ke pengirim destination unreachable misalnya kalau rute ke tujuan itu nggak ada itu untuk pesan errornya terus nanti pesan errornya itu ada alamat router terakhir jadi source IP address ini nanti ditaruh di pesan balasannya. Jadi komputer A tahu paketnya tadi nyangkut di router yang mana, sampai router yang mana. Itu untuk e, deteksi error. Ini yang dipakai di trace route nih. Jadi di trace route itu dia pakai TTL. Jadi dari TTL-nya di set 1, nanti dia nyangkut di router mana. Dan TTL 1 berarti dia cuma bisa lompat satu router aja nanti router itu TTL-nya jadi nol kan jadi ngirim pesan error ke pengirim. Terus di TTL-nya jadi dua, dia bisa maksimal lompat dua router dan seterusnya. Oke, format ICMP ada uh, tipe, nanti yang dipakai nih tipe dan kode. Nah, ICMP ini formatnya biner jadi nggak bisa dibaca. Cuma bisa lihat di, misalnya, workshop di isinya nanti dalam bentuk hexadecimal. Terus ada checksum, kemudian di bawahnya adalah data tambahan. Nah, ini uh, tipe dan kode untuk masing-masing uh, jenis. Kalau echo reply, berarti tipe nol, kodenya nol harus yang banyak ditanyakan nanti echo request nah itu tipenya 8 kodenya 0 kemudian kode 3 ini untuk error yang unreachable masing-masing e, ada jenisnya lagi jadi bisa unreachable jaringannya bisa hostnya bisa protokolnya bisa portnya kemudian yang tipe 5 ini untuk redirect jadi yang ada sub tipenya nih yang nomor tiga nih, yang unreachable nih. Ada kodenya nih. Unreachable-nya tipe yang mana? Oke, ini contohnya untuk ping pakai echo request dan echo reply. Ini contoh outputnya nih. Jadi kalau di sini dia defaultnya ngirim lima kali request terus ini ada jumlah byte-nya berapa kemudian sequence ke berapa kemudian TTL-nya di set di sini 255 nah maksimumnya nih terus contoh untuk yang trace route nah ini di set TTL-nya nih jadi trace route ke tujuan nanti untuk mengetahui paketnya melalui rute yang mana itu TTL-nya di set kayak looping di set dari e, TTL 1 terus TTL 2 TTL 3 dan seterusnya jadi kayak gini nanti outputnya nih jadi di set TTL-nya satu maka dia bisa lompat satu kali aja nanti di sini diulang misalnya diulang tiga kali nih per TTL jadi TTL 1 dia cuma bisa ke sini RTA nih. Terus TTL 2 dia bisa ke atas atau ke bawah nih. Bisa jalurnya ada dua. Dan seterusnya nih. Jadi untuk trace route, itu caranya dia ngeset TTL-nya untuk meng, untuk membatasi hop-nya. Oke, itu aja. Jadi untuk ICMP untuk ping dia pakai echo request dan echo reply untuk balasannya. Terus kalau TTL-nya eh, nol 0 maka paketnya akan dibuang. Terus ngapain nih? Kalau TTL-nya nol ngapain dia? Routernya. Kalau TTL-nya nol maka paketnya kan dibuang tuh. Selain itu, routernya akan ngirim pesan ICMP. Jadi itu tugas ICMP-nya untuk kirim pesan error ke pengirim. Jadi pengirim tahu paketnya tadi terakhir itu nyangkut di router yang mana. Jadi, jawabannya di bawah nih. Oke, lanjut ke ARP. Nah, ARP ini untuk menyebatani layar 2 dan layar 3. Karena dari layar 3, mau ngirim pesan harus ke layar 2 dulu. Di layar 2 itu harus tahu alamat MAC address untuk bisa mengirim uh, framenya. Jadi ARP, address resolution protocol itu uh, menggabungkan ya. Ya menggabungkan alamat IP dengan alamat MAC address. Ya, ini contohnya dari A dia ingin mengirim ke B dalam satu jaringan. Kemudian misalnya komputer A Ini baru nyala. Jadi dia belum pernah E, menghubungi komputer B maka e, komputer A belum tahu nih alamat Mac untuk komputer B itu berapa jadi Mac-nya masih e, nggak tahu nih jadi ARP cache-nya masih kosong nih ini biasanya kalau e, komputernya baru nyala nih dia belum e, koneksi ke mana-mana jadi data yang mau dikirim destinationnya ke titik 2 sini kemudian source-nya dari titik 1 yang komputer A kemudian destination Mac-nya belum tahu kemudian source Mac-nya source yang host A <tuh> nah kalau yang destination Mac-nya belum tahu maka nggak bisa ke layar 2 nih nggak bisa dikirim nah, paketnya datanya jadi harus ARP dulu untuk mengetahui MAC address e, komputer B. Kenapa harus tahu MAC address-nya? Karena layer 2 itu yang dipakai adalah MAC address, bukan alamat IP. <tuh> oke okay, untuk e, tahu MAC address-nya dia kirim ARP. Ini format ARP eh Oke, nanti aja. Langsung ke contohnya nih. Ini prosesnya. Nah, ini contoh yang baru nih ya. Jadi A ingin ngirim ke C dalam satu jaringan. Terus MAC address-nya sepertinya belum tahu nih. Kita lanjut. Nah. Nah, di A ini misalnya komputernya baru nyala, berarti ARP-nya masih kosong nih. Jadi RP itu tabel yang menghubungkan alamat IP, internet address, dengan alamat MAC, physical address. Ini masih kosong nih. Jadi kalau dia pengen ngirim ke C, dia nggak tahu MAC addressnya nih. Maka harus kirim ARP dulu. Nah, ARP-nya kayak gini nih. Jadi Uh, ini tujuan, alamat IP tujuan, alamat IP sumber, kemudian MAC address tujuan, ini masih belum tahu, kemudian ini MAC address sumber, milik dia sendiri, operasinya request. <coughs> ini isi dari header ARP-nya nih. Jadi dia belum tahu destination MAC-nya. Nah, kemudian untuk header frame-nya, destination mac-nya di set ke broadcast di set F semua nih. Jadi untuk RP request itu destination mac-nya di set broadcast. Request-nya adalah siapa yang alamatnya ini 10.0.0.3. Nah, nanti balas yang yang titik tiga yang host nanti balas ke host A. Oke, jadi yang RP request itu destination MAC-nya adalah broadcast. Jadi ke semuanya dalam satu jaringan. Oke, terus yang host C ini dapat broadcast-nya kan ya. Ini kan ke host C dan host B karena broadcast. Host C dapat broadcast-nya, maka host C kenal bahwa alamat IP 10.1 itu MAC address-nya belakangnya AA. Karena dia udah udah dapat satu paket ARP dari yang A nih udah kenal. Terus setelah itu host akan membalas ke host A balasan ARP balasan isinya adalah dia ngisi source MAC-nya nih jadi dia ngisi source MAC-nya punya dia uh, MAC-nya lambatnya belakangnya CC. <tuh> Nah, balasannya bukan broadcast, balasannya langsung ke tadi, yang request ARP, kayak yang host A. Oke, setelah ada balasan, maka disimpan ke tabel ARP, jadi ada cache-nya nih. Jadi nanti kalau host A ingin ngirim ke host C lagi, dia nggak perlu ARP request, dia udah tahu di, uh, dilihat dari tabelnya, di tabelnya sudah ada cache-nya nih. Tipenya dinamis, jadi kalau e, nanti dia ngirim ke CC nggak nyampe berarti yang hostnya udah mati atau dia pindah IP atau yang lain. Jadi ini nanti bisa berganti-ganti nih, tipenya dinamis. Oke, jadi yang request itu pakai alamat MAC broadcast ke semuanya dalam satu jaringan. Kemudian replaynya ini unicast nih, langsung ke siapa tadi yang minta request. Dibalas dengan alamat MAC yang diminta tadi. Terus dari hostnya akan disimpan ke tabel ARP untuk cache-nya. Jadi ARP itu prosesnya cuma sekali aja nih. Kali di awal kalau komputernya belum saling berkomunikasi. Jadi, belum tersimpan di tabel ARP. Kalau sudah pernah, berarti di tabel ARP ada eh, pasangan antara alamat IP dengan MAC address-nya. Oke, terus proxy ARP ini bisa ke antar jaringan. Jadi, nanti di-set di routernya. Proxy ARP kemudian uh, gratis ARP ini untuk ngecek apakah alamat IP-nya sudah dipakai atau belum. Misalnya nih host A, uh, nih apa nih contohnya nih destination. Nah host A ingin ngeset IP-nya titik satu. Nah host A ini ingin ngecek dulu nih di jaringan itu sudah ada yang pakai titik satu atau belum yang alamat ini maka dia kirim ARP ke titik satu. Ada nggak yang titik satu di jaringan itu? Terus kalau ada yang balas berarti titik satu udah kepake. Kalau belum ada yang balas, nggak ada yang balas berarti titik satu belum ada yang make. Berarti host A bisa make alamat IP titik satu. Ini pakai ARP nih untuk uh, mencari alamat IP address yang sama. Eh caranya destination IP ini alamat IP yang ingin dia pakai source-nya 0 karena dia belum punya IP nih aslinya. Terus destination MAC 0 ini belum tahu. Kemudian source MAC-nya dari dia kirim broadcast ke jaringan. Kalau ada yang balas berarti alamat IP titik satu udah ada yang pakai. Kalau nggak ada yang balas berarti alamat titik satu belum ada yang pakai. Jadi bisa dia pakai oleh host A. Oke. Okay. Ini summary -nya. Sebelum bikin RP request, end station harus ngapain dulu nih? Apa ya? Ya, ngecek tabel RP dulu deh. Ngecek tabel RP, kalau sudah ada berarti nggak usah request RP. Kalau belum ada, berarti harus request terus yang gratis RP ini untuk ngecek apakah ada alamat IP yang sama di dalam satu jaringan. Bener nggak? Nah, ini harus ngecek uh, tabel RP-nya dulu. Kalau udah ada berarti nggak usah request. Kalau belum ada berarti harus request RP. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut ke transport layer. Ini layer 4. Nanti ada TCP dan UDP. TCP connection oriented, UDP connectionless. Yang pertama TCP, Transmission Control Protocol. Jadi di awal harus ada pembangunan koneksi di awal sebelum mengirim data. Jadi ada nanti, apa istilahnya ya, connection setup di awal. Sudah terbangun satu koneksi, baru dia berkirim data. Kemudian, TCP port nanti untuk ke layar atasnya, ke layar aplikasi. Jadi ada port sumber, port tujuan. Misalnya ini dari browser, dia pakai port 1027. Kemudian tujuannya ke server web port 80. Ke server web. Terus server web nanti balasnya tujuan portnya port 1027. Nanti sumbernya dari port 80. Eh, nah, contohnya nih. Kemudian ini protokol yang banyak dipakai yang memakai TCP. Kalau FTP pakai port 20 dan 21. 20 untuk kontrol, 21 untuk mengirim datanya. Iya kan? Kebalik nggak? Jadi ada dua port dia pakai dua port. Port untuk komen sama port untuk data. Terus HTTP port 80. Ada HTTPS 443. Kemudian Telnet port 23, SMTP port 25, apalagi SSH 22, dan seterusnya. Di tiap port itu merepresentasikan suatu service, suatu aplikasi server. Kemudian TCP header ada 20 bytes, 5 baris. Jadi port sumber, port tujuan, port itu 16 bit, jadi nomornya dari 0 sampai 65000 ribu. Kemudian sequence number dan ACK number. Ini untuk sequencing. Kemudian panjang header, berapa baris. Karena nanti ada opsinya nih, ada tambahannya. Kalau paling minimal ini 5 baris. Yang reserve nggak dipakai, kemudian ini flagnya nih. Slab-nya ada yang dipakai nanti synchronize, analyze, kemudian ACK. Terus window ini berapa jumlah uh, data yang bisa dia tampung sekali kirim. Ini nanti videonya bervariasi sesuai dengan kemampuan komputasi uh, host hostnya. Kemudian checksum untuk pengecekan keutuhan segmen Kemudian urgent pointer. Ini nanti kalau flag urgentnya nyala, nanti langsung dicek e, lompat aja nih, lompat ke urgent pointer. Gak dari awal. Nanti di bawahnya nih ada datanya nih, ini data. Nah urgent pointer nanti menunjuk data mana yang urgent e, di tengah-tengah sini. Kemudian ada opsi, ada padding. Padding supaya pas 4 byte, kelipatan 4 byte. Oke, okay, untuk membangun koneksi, setup dulu nih, Jadi dari klien biasanya, yang memulai, synchronize, kemudian di set nomor sequence random, misalnya A, kemudian flag-nya adalah synchronize, di synchronize ke server, kemudian dari server ngirim synchronize ACK, ACK dia udah menerima synchronize dari klien, nanti... ACK-nya nomornya adalah A plus 1. Jadi dia menunggu uh, segmen uh, byte ke A plus 1 selanjutnya. Kemudian dari server dia ngirim sekuen baru nih, random dari server. Jadi B. Nanti kontrolnya adalah synchronize ACK. Jadi synchronize ngirim suatu nomor random dari klien Synchronize dari server juga ngirim suatu nomor random dari server yang B ini. Terus dari klien kalau dia sudah menerima B dari server maka kirim ACK. Jadi ACK B plus 1. Dia menunggu byte B plus 1. Ini istilahnya adalah three way handshake. Jadi tiga kali ini. Synchronize, synchronize ACK. Kemudian ACK. Untuk pengiriman data, tiap dia ngirim sukses, maka yang penerima mengirim ACK nih, acknowledge. Misalnya dia kirim eh, segmen nomor 1, 2, 3. Sukses, diterima oleh server, maka server ACK-nya adalah 3 plus 1, ACK 4. Jadi server akan eh, meminta data nomor 4. Kemudian dari klien ngirim 456 456 nah ternyata empatnya gagal dikirim nih nah, nanti dari server akan ACK nya uh, dia akan ngirim ACK 4 karena yang 4 ini belum diterima nih nanti dari klien ngirim lagi 456 jadi ACK bisa sekaligus nih nggak harus send 1 ACK 2 send 2 ACK 3 send 3 ACK 4 nggak harus gitu jadi dari klien bisa ngirim sekaligus nanti server akan ACK yang paling akhir plus satu paling terakhir diterima Kemudian ada flow control, jadi dari host A ini klien ngirim panjangnya 1024, 1024, 2 KB, 2 kali. Kemudian dari klien window-nya 4, 4096, 4 KB window itu maksudnya dari klien ini dia bisa menerima dalam sekali kirim maksimal 4 kilobyte. Kemudian dari server ngirim ACK nih. ACK dia udah menerima kan ngirimnya 1024 kali 2 2048. Berarti dia nunggu byte ke 2049. 2048 plus 1 nih. Yang ACK ini. Terus dari server dia set window-nya 2048. Jadi servernya hanya sanggup menerima data sebanyak 2 KB. Maka dari host-nya kirim lagi dua kali lagi. Jadi sesuai dengan window maksimalnya. 1024, 1024, terus ACK 4097. Ini lanjutan dari sini. 2049 tambah ini. 2048, 4097. Terus ngirimnya sesuai dengan windownya. Jadi window ini menentukan seberapa besar data yang bisa dikirim dalam sekali kirim. Ini windownya, flow control. Nah, window ini berubah-ubah sesuai dengan kondisi servernya. Soalnya servernya lagi sibuk, nanti windownya bisa dikecilin lagi. Ya, supaya servernya nggak kewalahan. Oke, terus untuk termination. Uh, ini kebalikan dari yang setup di awal tadi, uh, finalize, kemudian ACK, kemudian dari server finalize, kemudian dari klien ACK, sudah selesai. Atau kalau dari klien finalize, kemudian dari server ACK, kemudian dari servernya finalize-nya lama, maka dari klien dia akan nunggu sekitar 4 menit, kalau nggak ada finalize dari server, otomatis akan di close kalau dari kliennya di untuk closing agak lama nih untuk berpisah oke okay. oke okay, terus yang UDP kalau UDP ini nggak ada setup enggak ada terminasi jadi langsung kirim aja jadi ya langsung kirim Kemudian format datagramnya port sumber, port tujuan masing-masing 16 bit. Kemudian panjang. Kemudian checksum. Checksum ini biasanya nggak dipakai karena orang pakai UDP itu maunya cepat. Nggak ada setup, nggak ada terminasi, nggak usah ngecek checksumnya. Jadi overheadnya minimal. Dia cuma butuh header 8 bytes. Kalau TCP tadi 20 bytes. Baris terus, kalau yang UDP ini sampai nggak nyampe itu nggak dijamin oleh UDP, jadi dia best effort aja. Kirim uh, sesuai dengan kemampuannya, oke. Jadi, karena best effort, maka ada masalah duplikasi, jadi dia bisa mengirim double atau uh, susunannya nggak urut. Kalau yang TCP kan tadi ada nomor sequence, jadi walaupun nyampainya nggak urut, nanti bisa diurutkan, baru sampaikan ke layer aplikasi. Kalau di UDP, ya udah kirim aja nih, best effort. Bisa nggak urut, karena hmm, bisa jadi rutenya berbeda. Jadi kalau dia ngambil rute yang lebih panjang, maka nyampainya lebih lama. kemudian nggak ada ACK ya kirim langsung aja kirim eh, karena nggak ada ACK berarti dari pengirim dia nggak tahu apakah datagramnya sudah sampai atau belum maka kalau ada yang hilang nggak akan ditransmisikan ulang Nah, ini biasanya dipakai di aplikasi yang sensitif terhadap delay. Kayak ini video conferencing, kalau datanya ada yang nggak nyampe, paling videonya putus-putus atau videonya nggak ada, atau paling parah itu suaranya putus-putus. Ini pakai UDP. Oke, terus ini ada summary, jadi acknowledgement field ini buat apa nih? acknowledgement field itu yang yang mana ya acknowledge number atau yang yang ini kali ya nah, ini untuk menandakan sequence nomor sequence terakhir yang sudah diterima dengan sukses nanti dia di plus satu misalnya kalau dia menerima ini kan dari 0 dia sudah menerima 2048 berarti ACK nya 2048 tambah 1 2049 Terus TCP kode bits ini maksudnya flex untuk handshake pakai synchronize sama ACK. Oke, kemudian yang terakhir ini contohnya. Tadi kan udah bahas dari layer 2, layer 3, layer 4. Nah, ini contoh secara keseluruhan nih. Skenario data forwarding. data forwarding bisa lokal bisa remote tapi proses umumnya nanti sama misalnya nih host A pengen ngirim kemana nih ke server A oke misalnya nih host A pengen ngirim ke server A perhatikan alamat server A adalah ini 10 titik 1 server A titik titik nah dia pingin ngirim ke server A dilihat di tabel routingnya nah untuk dalam satu jaringan 10.1.1.0. titik 1 titik titik dia nggak lihat di sini karena alamat tujuannya beda beda jaringan maka dia lihat ke default route-nya yang 000 nih ini alamat gateway-nya jadi beda jaringan nanti dilempar ke gateway alamatnya 10.1.1.254. Nah nanti dia lempar ke gateway-nya nih, ke sini nih. Jadi dari host A akan ke gateway. Kenapa ke gateway? Karena dia pengen ngirim ke server A nih. Nah kita tahunya di belakang nih. Dia pengen ngirim ke server A. Oke, okay, terus dari layar 3, kan udah tahu nih, dia pengen ngirim ke jaringan di luar miliknya. Berarti lempar ke gateway. Itu baru layar 3. Terus ke layar bawahnya nih. Layar bawahnya layar 2. Dia pengen ngirim ke router A nih. Nah, layar 2 tuh cuma satu link aja. Dia ngirim ke router A kan dari layer 3 udah tahu nih pingin ngirimnya ke 1.1.254 nih lanjut ke layer bawah itu linknya linknya pakai MAC address jadi dia cari tahu MAC address untuk yang alamatnya titik 254 dapatnya ini nih yang belakangnya 08 nah nanti framenya tujuan MAC addressnya adalah yang belakangnya 08 ke sini nih ke router A. Ini next hop-nya nih. Oke terus udah sampai di router A. apa apalagi nih TCP, IP, internet framing. Ini balik lagi dari awal nih dari aplikasi itu di ini datanya nih aplikasi datanya tambahkan header TCP masuk ke jadi segmen di layar transport kemudian oke okay, ini ceritanya udah ketemu jalurnya nih ya udah ketemu jalurnya baru enkapsulasi datanya ditambahkan header TCP jadi enkapsulasi dilakukan jika petnya sudah ada sudah dikonfirmasi, sudah bisa dikirim. Tambahkan header TCP, header TCP jadi segmen, kemudian ke layer 3. Tambahkan header IP jadi paket. Kemudian ke layer 2, tambahkan header Ethernet dan trailernya. Frame checksum. Jadi frame Nah, ini nanti tipe framenya bisa yang ethernet 2, bisa yang IEEE 802.3. Cara bedainya di sininya, nilai dari uh, field ketiga. Apakah nilainya kurang dari 1500 berarti model IEEE 802.3. Terus kalau nilainya lebih dari 600 hexadecimal berarti e, framenya model ethernet 2 dari field ketiga nih. Terus kalau yang layer ketiga pakai IP itu berarti bawahnya pakai ethernet 2. Oke terus kalau udah disusun jadi frame maka jadinya kayak gini nih dikirim berupa bit nih. Ini uh, format frame-nya kayak gini, preamble dulu. 1010 nih bacanya dari sini ya. Nah, uh, ini awalnya nih. Dari awal ke belakang nih yang dikirim nih. Ini untuk attention aja nih 101010 terus kemudian mulai frame-nya yang ini 1010 setelah satu, kosong yang panjang itu ada satu-satu. Nah, ini yang beda nih. Setelah satu-satu, berarti udah mulai data framenya. Ini untuk sinkronisasi. <tuh> Oke, dikirim ke router A, nanti dicek dulu cek samnya nih. Error checking, level valid berarti diproses. Terus destination-nya ini MAC address router A. Kemudian tipe layer 3-nya pakai IP. IP. <tuh> nah, ini karena tipe jaringannya broadcast, maka host B juga dapat frame-nya, tapi akan di-drop oleh host B karena destination MAC-nya berbeda dengan MAC miliknya. Terus di router A, dia sampai layer 3, dia bisa memproses uh, header IP, dilihat source IP-nya, kemudian dilihat destination IP. Nah, dari destination IP, routernya melihat tabel routing-nya. Akan di-forward ke mana nih? Di-forward ke uh, interface yang mana? Dia tabel routing nah, untuk jaringan 172.16.10.0. 24 maka akan di forward ke interface gigabit nomor 1 Jadi dilihat dari IP-nya nih, terus di forward. Jadi router bisa melihat sampai layer 3 Terus setelah itu router akan membuat frame baru. Jadi frame-nya dibongkar, ambil yang paketnya. Terus setelah itu Cari tahu ininya interface keluarnya, kemudian bikin frame baru. Nah frame baru nanti beda mac addressnya. Jadi dari interface keluarnya ini mac addressnya nanti berbeda. Jadi tiap pindah hop itu mac addressnya akan berubah sesuai dengan link yang akan dilalui. Jadi frame header yang baru akan dibuat. Oke, jadi udah tahu nih keluarnya lewat interface nomor satu, kemudian tujuannya ke server A dengan MAC address yang sudah diketahui. ini Nanti destination MAC-nya pakai ini AA belakangnya, terus source MAC address-nya pakai MAC address interface nomor satu ini. Oke, terus setelah sampai ke server A. Ini sayangnya nggak disebut yang G001 ini MAC addressnya berapa ya. Ya ada ya. Jadi kalau routernya punya dua interface, nanti tiap interface MAC address-nya berbeda nih. Jadi ini interface nomor 0 kan ya tadi. Eh. 0, 0, 0. Nah, ini nanti MAC address-nya beda. Jadi tiap dia pindah link, nanti bikin frame baru dengan MAC address yang baru untuk link yang ke sininya nih. Oke, setelah sampai di server, nanti dilihat uh, lihat ininya paketnya. Uh, yang pertama dilihat frame-nya dulu ya. Dilihat apakah MAC address-nya, destination-nya sama dengan address miliknya kalau sama berarti proses lagi ke layar 3 dilihat apakah alamat IP nya sama dengan miliknya kemudian dilihat lagi di TCP nya nih di TCP nanti dilihat cek exam nya apakah masih utuh atau enggak kemudian dari layar 4 nanti ke layer aplikasi kemana ke port berapa nih? Port 80. Jadi dari layer 4 ke atasnya layer aplikasi. Pilih aplikasi yang mana pakai nomor portnya. Oke, itu aja. Nah, informasi yang dibutuhkan sebelum bisa Hai apa tadi? alamat IP terus MAC address iya enggak nih HP tujuan atau alamat gateway kalau beda jaringan terus yang ini alamat MAC baru bisa di eh, eh, encapsulasi terus dikirim Kemudian jika frame di forward ke tujuan yang bukan nah, seharusnya, maka framenya akan di drop. Kemudian, bagaimana data di dalam frame bisa sampai ke aplikasi. Nah, nanti dilihat nomor portnya. Jadi, dari frame layer 2, nah, cek MAC address tujuan sama atau enggak, kemudian... Kalau sama lanjut ke layer 3, dilihat alamat IP-nya, alamat IP tujuan sama atau enggak dengan alamat IP miliknya. Kalau sama berarti ke layer 4, dari layer 4 dilihat nomor port, dari nomor port sampai ke aplikasi. Oke, terus kalau ada multiple session dari aplikasi yang sama, misalnya di web browser. Nah, misalnya di browser kalian buka tab banyak, itu tiap tab portnya beda-beda. Jadi portnya random aja. Untuk membedakannya nanti pakai nomor port di client. Kalau di server kan nomor portnya untuk web pasti 80 untuk HTTP. Kalau di client dia bisa milih, bisa random. Jadi untuk tiap tab, untuk tiap session itu nomor portnya dibedakan. Jadi nanti data dari server, dari port 80 server itu untuk membedakan ke sesi yang mana itu dari nomor port kliennya. Jadi kalau kalian buka tab di sini nih ada banyak, kita nanti bisa jadi tiap tab ini portnya beda nih. Ya harusnya beda nih karena sesinya beda-beda. Bahkan satu tab ini bisa beberapa port nih kalau koneksinya banyak. Kayak gini ada chat, ada apa? video itu kan butuh koneksi yang banyak. Tiap koneksi satu port. Oke, itu aja. Oke, itu aja. Ada pertanyaan? Untuk besok itu kita masuk ke simulasi pakai VRP. Ada pertanyaan? Ini masih. E Ini tetap ya Pak. Kenapa? E Learningnya tetap ditonton nggak? Soalnya Melihat kan materinya sama nih, sama yang oh. Nggak, nggak harus. Yang bisa kalian manfaatkan, yang paling bawah kan ada ininya, tesnya. Tesnya? Kayak, kayak apa? Kayak mock test gitu, try out, try out. kan ada video-video-video gitu kan ya? Iya. Yang, yang paling bawah kan ada tryout. learning tuh. Ada tryoutnya. Nah itu yang bisa dimanfaatkan. Kalau videonya nggak harus ditonton sih. Untuk okay. pelatihan ini juga eh, kalau kalian udah bisa itu nggak usah ikut juga nggak apa. -apa. Asalkan nanti sertifikasinya bisa gitu. Oke okay, pak. Jadi yang pelatihan ini tuh nggak wajib kalau kalian udah bisa. Ada lagi yang pertanyaan yang wajibnya kalian ikut di sini, terdaftar di sini, yang enroll di sini. Nah, dari sini, kalau ini udah selesai nih, pelatihannya itu bisa lanjut ke sertifikasi. Untuk yang sesi pelatihan ini, yang tiap hari ini, kalau kalian merasa misalnya bisa belajar sendiri dari slide-nya atau dari latihan-latihan soal itu nggak ikut juga nggak apa-apa. Asalkan nanti sertifikasinya bisa lulus. Nah, sertifikasi nanti nilainya minimal 600. 600 dari 1000. Terus nggak ada nggak ada labnya untuk yang sertifikasi ini. Tapi kalian harus uh, hafalkan perintah-perintah untuk ininya, untuk e routernya nih. Tapi untuk labnya nggak ada, cuma ujian tulis saja. Oke, eh, ada pertanyaan lain? Yang belum registrasi, registrasi di course-nya nih ya. Uh, enroll di course-nya nih. Jadi supaya bisa diproses ke sertifikasi. Tadi terakhir baru 73. Ya, menyusul nggak apa-apa nih. Kalau belum di-approve. Karena adminnya bukan saya yang masalahnya. Jadi nggak enak kalau... Uh, notif terus ke adminnya. Besok pakai ANSP, jadi ANSP mana ya? Linknya ada di deskripsi di grup. Uh, lumayan besar ya, jadi download aja dulu. Terus instalasinya juga lumayan, harus install uh, pcap kemudian workshop kemudian VirtualBox. Yang pakai CLI ini. Terus kalau kalian misalnya e, ada kendala untuk menginstal ininya, apa simulasinya, e, nggak apa-apa sih, asalkan kalian rajin aja nih menghafalkan perintah-perintahnya nih. Jadi kayak ya simulasi di kepala aja perintahnya apa aja. Nanti pertanyaannya ada perintah ini, kemudian efeknya kayak gimana di soalnya. Tapi kalau mau nyoba langsung, pakai yang simulatornya, simulator ANSP. Iya ANSP client, VirtualBox pakai versi 5.2 uh, karena dia masih support x86. Kalau versi 6 itu nggak support lagi x86 yang 32 bit. NSP jadi virtual boxnya kalau nggak salah 5.2 ikutin aja kalau kalian ada kendala uh, mentok nih nggak bisa install NSP berarti solusinya ya harus hafalin aja nih perintah-perintahnya nih Linknya di Ini linknya, nih. Terus, lumayan gede sih. Berapa nih? Belum saya cek lagi. Yaudah, itu aja ya. Untuk hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 我，拜拜，再见了。